jadi mereka berkelompok di sini. Di Instagram kayaknya ada tuh rekamannya, di Facebook. Jadi mereka bebas menggambar apa, tapi distimulasi awalnya kita mau bercerita apa. Dari cerita itu kemudian kebetulan akronimnya juga kita buat, ada maksudnya. Gai itu kalau bahasa Bali kerja. Sebenarnya keluarga kan mengharapkan kemari ini bekerja. Ketika diajak gambar, melukis, nyanyi itu dianggap oleh keluarga bukan bekerja. Sehingga kami kemas namanya grup art expression, megai. Jadi kalau mereka ditanya oleh keluarga, ngapain tadi ke rumah budaya? Megai. Jadi kami nggak salah juga kan? Main kelai lah, kalau putih lah. Terus selain mewarnai atau menggambar, ini juga sama? Ya, jadi ada juga yang bikin puisi. Ini kemarin ini berarti semua, kalau gitu mereka sebetulnya udah punya basic seni ya? Kami atau ada pun yang nggak bisa bisnis saya ya. Kalau disimulasi bisa bacanya itu lebih romantis. Oh iya, mungkin kemampuan kognitifnya mungkin akan berkurang kalau siswanya, tapi kemampuan seninya itu akan tetap. Tetapi masalahnya adalah seninya kan beda-beda. Panca indera itu misalnya kalau yang suka nyanyi suruh gambar minggu awal lihat tim yang mencari tahu sebetulnya potensi dia, sehingga kami tidak paksakan kalau yang nggak suka gambar itu. Kalau ini wayang-wayang ya, sebetulnya waktu pengungsi Gunung Agung itu teman-teman ini tanya baca koran kok kita nggak bantu apa-apa atau. Nah, akhirnya saya bilang ya nggak perlu bantu materi, kita waktu itu bikin wayang kita cerita. Masuk saya jadi korban Gunung Agung waktu itu, nggak bisa pulang, nggak dari Bali ke Surabaya. Iya waktu bandaranya. Iya bandara ya. Tutup, saya ada di sini waktu itu. Nah ini juga kerja sama-sama swasta, jadi ada satu diskotik di sini ya, Boshe itu kirimkan botol-botol minuman mereka. Pantesan tadi saya tanya botol minum ngambil dari mana? Ah, jangan disuruh minum sendiri. Ya itu ya, kami sering membuatkan apa namanya, jadi kayak, oh ini buat orang mabuk. Kami enggak, ya kan teman-teman ini enggak perlu minum apa-apa juga waktu kuman itu seperti mabuk. Tapi kami bisa memanfaatkan itu untuk orang. Jadi ini masih eksperimen di dalam begitu. Kalau yang puisi kebetulan salah satu teman waktu ini meluncurkan buku kumpulan puisinya ya. Ada kayaknya ada yang bisa kita ajak interaksi nggak sih? Misalnya, ini Pak Nyoman sebetulnya dulu begitu. Jadi empat orang kawan kami yang honorer kontrak Kota dan Pasar itu sebelumnya ODS tapi cukup pulih walaupun masih minum obat. Jadi yang menarik itu buat orang. Jadi kalau orang datang, ini karena dipunyai komunitas yang mengurus juga komunitas. Jadi bendaharanya juga mereka. Kami yang volunteer ini hanya memfasilitasi. Pak Nyoman jatuhnya apa? Bikin puisi, lukis? Lukisannya Pak Nyoman mana? Pak Nyoman. Yang mana? Malu. Ya, malu nih. Oh. Emang dulunya pelukis Pak Nyoman? Nah. Soalnya saya waktu sakit dulu, sampai tanya kampung. Ya, ada kontrol-kontrol lah ada. Caranya semangat sama orang buat itulah saya waktu bisa-bisa di sini disediakan kampas dari ketemu itu. Kan disediakan itu di studio itu kampas, disediakan chat, disediakan ya, ekspresi aja itu. Mau gitu ya. Ingat masa lalu itu masa lalu. Nanti bersyukur ya karena ya. Sudah bisa sehat kembali, bahkan sudah bisa mengajak teman-temannya. Ya, syukur.